Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilrick BR. Di video kali ini kita akan mereaction video baru dari Dynamics Games. Jadi mungkin kalian semua juga udah tahu Dynamics Games itu siapa. Jadi Dynamics Games ini adalah developer dari dua game terkenal, yaitu WTDS atau World Truck Driving Simulator dan juga WBDS, World Bus Driving Simulator. Dan di sini mereka baru aja merilis video baru tentang bocoran update untuk World Bus Driving Simulator, yaitu game bus simulator mereka, game bus simulator keluaran Dynamics Games. Jadi kita bakal sama-sama lihat nih gimana persiapan untuk update-nya ke depan ini. Dan ini adalah sekaligus merayakan 3 tahunnya WBDS rilis di Play Store ya. Jadi nggak kerasa banget, udah 3 tahun cuy. Waktu itu saya juga sudah sempat review ya WBDS saat pertama kali rilis. Ternyata itu udah 3 tahun guys, benar-benar nggak kerasa banget ya. Dan sekarang mereka sudah merilis video update lagi untuk update selanjutnya. Kita bakal lihat sama-sama guys. Tapi sebelum lanjut videonya, pastikan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya @brilrick_. Jadi buat kalian yang belum follow, kalian bisa langsung follow juga saya di Instagram guys ya. Oke, dan di sini untuk facecamnya ini saya pindahin dulu naik ke atas. Biar untuk melihat videonya itu lebih enak gitu ya, nggak ketutup sama facecam saya gitu guys. Oke lah, langsung aja kita play videonya. Ini dia video dari Dynamics Games World Bus Driving Simulator. Oke, dan di sini kita bisa lihat ini adalah tampilan awal dari videonya guys. Ini seperti video-video sinematik ya. Bisa kita lihat langsung kita diperlihatkan dengan beberapa perubahan dari game ini. Yang bisa dilihat sama-sama di sini grafiknya sudah cukup baik ya. Sudah diimprove lagi grafiknya kayaknya sama Dynamics Games untuk game WBDS ini. Seperti yang kita tahu game yang satunya lagi yaitu WTDS emang di update kemarin itu grafiknya udah dibuat semakin baik lagi. Tapi di sini masih ada beberapa kekurangan pastinya, seperti pohon dan ya rumput-rumputnya masih kayak gitu-gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lihat lagi yang lain guys. New update almost ready, artinya update baru hampir siap ya. Jadi nggak lama lagi update gitu kira-kira yang dia mau nyampein ke kita. Oke. Dan ini adalah kayaknya bus baru gitu ya. Soalnya saya selama main WBDS belum pernah lihat bus yang kayak gini. Atau mungkin saya udah ketinggalan ya main WBDS-nya sampai saya nggak tahu kalau sekarang udah ada bus yang kayak gini guys. Jadi gimana sebenarnya? Apakah ini bus baru atau bus lama yang saya belum lihat? Kayaknya sih ini bus baru guys. Kalau kalian tahu lebih jelasnya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, dan ini dia. Untuk pergerakan kameranya di sini bagus banget ya. Ini kayaknya emang dikhususkan untuk video trailer sih. Dan ya, ini kayaknya memang bus baru, guys. New internal camera system. Oke, jadi ada sistem kamera baru untuk di bagian first person atau bagian internalnya ya. Nah, bisa kalian lihat. Wow. Bisa sampai keluar begitu ya. Wow, keren banget. Bisa sampai keluar jendela guys. Oke, bisa di zoom juga. Bisa di zoom juga ternyata. Bisa keluar juga kayak gini. Melihat kendaraan yang ada di luar. Gila, bahaya banget itu kalau kesenggol. Oke guys, dan ini dia untuk tampilan dari busnya ya. Ini kayaknya memang bus baru. Dan bisa kalian lihat perubahan beberapa livery yang ada di dalam game ini. Saya lebih nunggu jalannya ya. Oke, dan ternyata bisa keluar dari bus juga. Ternyata sekarang atau nantinya maksudnya
game WBDH ini bisa keluar dari bus. Jadi kita sebagai supir bisa keluar dari bus untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan WBDS gitu ya. Seperti itu guys. Nah ini, get out of the bus. Oke. Mirip-mirip sama WTDS di update kemarin ya. Nah seperti ini kira-kira guys untuk jalan keluar-keluarnya. Oke, kita coba lihat. Kalian perhatikan di bagian pengendaranya guys. Di bagian supir. Kita lihat dulu ya, lebih jelas. Di bagian supirnya kalian lihat atau kalian perhatikan gerakan dari supirnya. Itu kayaknya ada yang berubah ya dari gerakan supirnya. Dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya kayaknya ini lebih bagus gitu ya gerakannya. Nah itu dia guys. Ada gerakan upper personaling gitu ya. Kita coba lihat lagi. Nah itu dia guys ya. Jadi dia ada gerakan upper personaling. Dan juga untuk tampilan orangnya itu dia kayak lebih fleksibel gitu guys. Happy 3 years worth bus driving simulator. Oke. Selamat ulang tahun WBDS. Walaupun kayaknya saya udah terlambat untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi gak apa-apa lah cuy ya. Oke guys. Dan ya. Apalagi yang mau diperlihatkan ke kita. Oke, jalan berdebu sudah biasa ya kalau di WBDS. Emang jalannya bisa berdebu. Yang paling saya kagum di sini adalah gerakan supirnya gitu ya. Gerakan supirnya guys ya. Kita lihat, perhatikan gerakan supirnya. Di versi-versi kemarin, gerakan supirnya WBDS itu nggak sesmooth itu guys. Dan di versi nantinya itu bisa jadi lebih smooth dan lebih real pastinya ya kelihatan. Gimana menurut kalian? Oke dan sudah habis. Sudah habis dan iklan. Waduh, malah iklan dong. Oke guys, nggak apa-apa lah ya iklan ya. Dan ya seperti itulah guys kira-kira yang bisa kalian lihat tadi. Gimana menurut kalian? Apakah itu adalah hal yang baru untuk gerakan dari supir busnya? Yang pastinya di WBDS nanti ada beberapa perubahan berarti yang harus kita sama-sama nantikan gitu guys ya. Ya jika berkaca dari update-nya WTDS kemarin, jadi WTDS itu ada beberapa perubahan keren dan mungkin juga nanti bakal diterapin ke WBDS gitu ya. Yang paling utama itu mungkin nantinya di WBDS juga akan ada hewan dan pejalan kaki seperti yang ada di WTDS. Juga mungkin adanya skenario baru untuk pengambilan penumpang dan job gitu ya. Dan mungkin ada fitur-fitur lain kayak misalnya AI-nya mungkin yang diperbaiki lagi menjadi lebih mantap gitu ya. Biar jarang benturan gitu. Soalnya WBDS versi kemarin-kemarin itu kalau kita berhenti itu kadang masih nabrak guys untuk AI dari trafiknya. Dan mungkin ada beberapa bug lain mungkin yang bakal diselesaikan sama Dynamics Games di game WBDS ini. Jadi patut banget kita tunggu sama-sama untuk game WBDS ini update. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian suka untuk update-nya, kalian tungguin aja update dari WBDS ini. Jadi mungkin segitu aja dulu guys untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.